Hingga petang ini, tim pencari pendaki hilang di Gunung Lawu belum menemukan Alfi Kurniawan. Tim evakuasi gabungan dari Magetan, Jawa Timur terkendala cuaca ekstrim. Tim gabungan pencarian pendaki hilang atas nama Alfi Kurniawan asal Magelang, Jawa Tengah, hingga petang ini belum membuahkan hasil. Tim disulitkan cuaca ekstrim, hujan disertai angin kencang menerjang puncak Lawu selama sepekan ini. Tim gabungan dari BPBD, relawan, dan AGL asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur, siang tadi sampai menambah tim pencari sebanyak 9 orang untuk membantu tim pertama yang diberangkatkan lebih awal. Saat ini total tim pencari sebanyak 18 orang. Tim nantinya berfokus pencarian di Padang Sabana, tepatnya di pos 5. Alfi diyakini oleh rekan-rekannya tertinggal dan hilang kontak di Padang Sabana saat hujan dan badai menerjang rombongan mereka. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Magetan Ari Budi Santosa, tidak ada batas waktu dalam pencarian ini. Pencarian akan terus dilakukan hingga Alfi Kurniawan ditemukan. Teman-teman belum ada yang kembali, artinya tim itu sudah berangkat dari jam 3 pagi, belum ada yang kembali. Dan kita bahkan menyusulkan jam 11 tadi juga ada. Proses pencarian difokuskan di mana, Pak? Di pos 5, di daerah Candi Cepto, karena kontak terakhir ada di situ, di Sabana. Nanti pencarian dibataskan sampai jam berapa? Kita tidak membatasi, sepanjang tim itu sudah pulang akan kita tutup. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Garda Revolusi Multimedia.